Jalan Sunter Permai Raya yang mengarah ke Rumah Sakit Sulianti Saroso sedang dikerjakan pelebaran jalan ya. Ini sebelah kiri saluran airnya, gorong-gorongnya sudah dipasang. Gorong-gorong yang untuk mengalirkan air ya, sudah dipasang di galian yang waktu itu digali-gali di sebelah kiri. Ini lokasi saya bikin video ini di seberang Ruko Sunter Permai Raya yang ada Bank Mandiri di sana. Ini halte Mandiri. Ada Bank Mandiri di sana. Ada Indomaret juga. Nah, yang ke arah JIS itu sudah dilebarkan jalannya sampai di sini, sampai di depan ambulans gawat darurat. Ini ada pusat ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan DKI. Ada tulisannya ya, Dinas Kesehatan Ambulans Gawat Darurat. Kalau perlu ambulans bisa langsung datang ke sini untuk minta ambulans. Bisa langsung numpang di ambulansnya. Jadi butuh ambulans langsung ke sini aja. Ambulans gawat darurat atau telepon. Telepon ya. Jalan Sunter Permai Raya ini. Ada nomor teleponnya itu tercantum di situ ya. Semoga bisa dibaca, bisa di screenshot kalau perlu ambulans. Nah, ini Jalan Sunter Permai Raya yang mengarah ke JIS ya, sebelah sana, sebelah kanan itu JIS, Jakarta International Stadium. Ini sudah dilebarkan sampai di sini. Warung-warung yang ada di seberang sana ya, seberang jalan itu masih utuh semua. Belum ada yang dibongkar. Katanya mau dilebarkan juga ke sisi yang sebelah sana. Ini masih ada gundukan pasir. Ya, jadi ini baru dilebarkan sampai di sini. Kesananya belum dicor, belum dilebarkan. Baru dipasang gorong-gorongnya di sebelah kiri. Saya nanti akan jalan ke sana, ke arah Rumah Sakit Sulianti Saroso untuk melihat perkembangan pembuatan gorong-gorong ini. Seperti yang ini, yang di sebelah kiri. Di sebelah kanan saya ini, seberang itu adalah pintu gerbang kompleks perumahan Sunter Permai Jaya. Ini jalanan Jalan Sunter Permai Raya yang di samping
Rumah Sakit Sulianti Saroso, samping gerbang Rumah Sakit Sulianti Saroso. Ini seperti ini, sudah dipasang gorong-gorong di sebelah kiri. Saya coba jalan ke sana. Ini gerbang ya, gerbang Rumah Sakit Sulianti Saroso. Yang ini jalur khusus ambulans. Sebelah sini ini jalur khusus pejalan kaki. Lagi istirahat. Ini batu-batunya untuk nantinya melebarkan jalan. Halte Rumah Sakit Sulianti Saroso. RSPI Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso. Sebelah kiri juga sudah dipasang gorong-gorongnya. Ini Jalan Sunter Permai Raya. Seberang sana warung-warung masih utuh, belum ada yang dibongkar. Kita lihat terus sampai ke sana ya, sampai mana pengerjaan ini, pembuatan saluran air ini dan gorong-gorong. Ini pintu keluar Rumah Sakit Sulianti Saroso. Ini sudah dipasang gorong-gorongnya seperti itu. Kita lihat sejauh mana pengerjaannya. Ini Graha YKI Jakarta, Yayasan Kanker
Indonesia YKI, Yayasan Kanker Indonesia. Seberang sana masih utuh semua warung-warung. Ternyata baru sampai sini ya, pembuatan saluran air dan gorong-gorong ini baru sampai di sini yang ada alat berat itu, baru sampai depan YKI yang tadi ya, Geraha YKI, Yayasan Kanker Indonesia. Di seberang sana itu adalah UTA 45, Universitas 17 Agustus 1945, yang bangunan tinggi, yang ketutupan pohon. Ini ya, UTA 45. Jadi baru sampai sini pembuatan saluran air dan pemasangan gorong-gorong. Baru sampai di sini. Seberang UTA 45. Ini lagi istirahat jam 12 siang. Nantinya jalanan yang di sana itu akan nyambung ke sini. Ini nggak tahu, mungkin juga akan dilebarkan lagi nih jalanan ini. Yang sebelah kiri itu mungkin masih bisa dilebarkan lagi. Sekian dulu laporan pandangan mata dari jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara.